Diberikan satu apa biaya perjalanannya itu 18 juta dari Bupati Kabupaten apa Wamena Kabupaten Jayawijaya. Ya, kemudian selanjutnya ditampung di Gedung Tongkonan. Dan satu malam di sana, kemudian partisipasi juga dari pengurus apa untuk mengurus sampai ke sana. Bawaan saya sebagai ketua IKT Sepuh Gunungan Tengah untuk menghimbau daripada masyarakat yang ada di Gunungan Tengah secara khususnya yang ada di Wamena supaya mencikapi situasi dan kondisi sekalipun sudah dihimbau untuk kembali ke rumah, tetapi harus waspada dan malam hari itu harus jaga keamanan sehingga tidak terjadi sesuatu, dan bangun komunikasi dengan keluarga dimanapun berada, sehingga kekompakan dan lain sebagainya kita dalam kira baik.